Habis-habis main isyak tuan-tuan, main ni Jojo adalah cari parking memutak-mutak, cari parking tak ada. Dia duduk dalam majlis ilmu kuliah, pakai kopiah, pakai ketayang, pakai serban bahkan. Faham tak? Kadang-kadang pakai jubah muslimat, pakai tudung elok, pakai stokin cantik. Tuan-tuan, Allah saja tahu apa kita buat. Anak-anak kita tuan-tuan, kenal-kenal kita ni baik dah. Waktu kita nakai dulu, waktu kita tak baik dulu tuan-tuan, anak kita kecil, kita tak kenal kita. Dalam dia membesar, dia dah masuk sekolah menengah, dia dah kenal dunia, dia kenal kita, kita dah hijrah dah jadi baik lah. Faham tak? Tambah-tambah cucu yang lahir tuan-tuan, cucu kita tu kenal kita ketayak atas kepala dah, kenal kita AJK masjid dah. Tapi tuan-tuan boleh bayang di akhirat nanti, bila kita buka aib saudara kita, Allah akan buka aib kita yang anak cucu kita sendiri akan tengok. Tuan-tuan, tu beringatlah, saya pesan diri saya pesan kat tuan-tuan. Kalau orang Islam pegang sungguh dengan hadis ni tuan-tuan, orang Islam takkan cakap buruk sama-sama Islam sendiri. Faham tak ni? Orang rasa macam, oh dia tu jahat sangat, kita pun jahat sama macam dia tuan-tuan, Allah tutup aib kita je. Dia tu macam, dia tu buat macam ni tuan-tuan tu, kita buat lebih teruk pada dia tuan-tuan, Allah tutup aib kita saja. Dia duk rasa macam hebat sangat, tutup aib. Faham tak ni? Jangan sampai Allah buka aib kita di akhirat yang tak mampu untuk kita tanggung. Dan Nabi SAW kata apa? Wa man kashafa awrata akhil muslim kashafa Allah wa awratu hatta yafdahu bihal biha fi baitih. Yang ni tentang Nabi kata apa ni tuan? Barang siapa yang membuka keburukan saudara muslimnya, maka Allah akan membuka keburukannya sehingga dia dimalukan dalam rumahnya sendiri. Ha. Ini bukan cerita benda yang kita buat depan-depan orang. Kita yang sembunyi dalam rumah kita pun Allah akan buka dan orang akan tahu. Ingat tu hadis ni lelah. Yang duk cakap hai orang lain, yang duk cakap buruk orang lain, sekali Allah buka aib kita, benda yang kita sembunyi dalam rumah kita pun Allah akan hebah pada orang lain. Ingat ni hadis ni lelah. Tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah SAW telah menaiki mimbar dan telah berseru dengan suara yang tinggi dan lantang, Ya ma'ashara man qad aslama bilisanih walam yufdil imanu illa qalbih, La tu'darul muslimin wala tu'ayiruhum wala tattabi'u auratihim fa innahu man tatabba'a auratahu akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rihlihi aw kama qal. Wahai kalangan kamu, ya ma'syar, wahai orang yang berimpun di kalangan orang-orang Islam yang masuk Islam dengan lidahnya, yakni orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Macam kita sebut ni, macam saya sebutlah, tuan-tuan sekalian semua ni yang dah Islam dah, yang mengucap dua kalimah syahadah, kata Nabi SAW, namun masih belum meresap iman tu sampai dalam hati dia. Nabi nak bagi tahu, kalau dia buat perangai yang Nabi SAW akan sebut lepas daripada ni, dia ni hanya mengucap dua kalimah syahadah pada mulut dia, tetapi iman tu masih belum sampai dalam hati dia.